Ini Chrome-nya itu mengkilat ya, kalau yang asli itu mengkilat banget. Terus ini kalau jamur itu jamur hijau. Kalau yang udah tergores itu muncul jamur-jamur hijau, itu berarti menandakannya original ya, guys. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan channel Kenopat. Sore hari ini saya membahas sedikit ini emblem tangki Tiger 2000 guys. Ini emblem tangki Tiger 2000 atau Tiger New ya guys. Ini guys, ini modelnya seperti ini. Ini bahannya plastik ya guys, ini plastik bening putih ya guys. Ini original nih, tentunya original. Ini buat tangki yang kanan kiri guys. Tiger 2000 itu lampunya udah yang anu guys, double, yang lampu double itu ya, stopannya ya yang belakang. Kalau yang depan masih bulat. Ini modelnya chrome, ini lapisannya chrome ya guys. Ini tapi bahannya plastik guys, ini guys. Oke, ini original semua ya guys. Saya cek belakangnya. Ini belakangnya juga chrome ini guys. Ini juga chrome ya. Ini sama. Ini juga chrome. Terus ini juga. Dan kalau ori itu anu guys, bahannya plastiknya itu agak putih-putihan. Terus ini ada tulisan L ini untuk kiri ya guys. Untuk kiri ini juga L. Ini juga L. Ini ciri-cirinya yang original itu ada kodenya. Ini juga L. Terus kalau yang ini R guys. Ini guys, ini ada nomornya melan guys. Nah ini, ini ada nomornya ya. Ini R untuk bagian kanan. Terus ini juga R. Ini R-nya 2, terus yang kirinya itu 4. Ini saya dapatkan itu terpisah ya guys, satu persatu. Ini saya kumpulkan, terus saya buat pelengkap motornya ya guys. Ini bisa dibeli di online shop ya guys, di online shop saya. Ini cocok buat bahan restorasi tangkinya yang belum ada ya guys. Ini bekas tapi original. Kalau yang baru itu imitasi atau repro, itu bahannya anu guys, hitam, plastik hitam ya guys. Ya modelnya seperti ini. Ada yang bahannya cor juga, material aluminium juga ada guys untuk yang imitasi. Kalau yang ori itu masih plastik guys. Ini chrome-nya itu mengkilat ya, kalau yang asli itu mengkilat banget. Terus ini kalau jamur itu jamur hijau. Kalau yang udah tergores itu muncul jamur-jamur hijau, itu berarti menandakannya original ya guys. Ini kondisinya lumayan utuh, memang tidak ada soketnya. Untuk pemasangan itu pakai double selotip yang bagus. Oke, terima kasih sudah menonton. Itu sekedar informasi saja sore hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.